Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tak sangka tapi di rumah pun Puteri Sarah kelakar juga. Isteri pengarah Dato' Yusuf Aslam iaitu Datin Fatimah Ismail memberikan sokongan penuh kepada menantu Puteri Sarah Liana yang menyertai pertandingan musikal lawak Superstar musim keempat semalam. Fatimah yang hadir ke minggu pertama yang berlangsung di pusat konvensyen CIDB Ceras berkata, dia tidak menyangka Puteri Sarah mempunyai bakat melawak di atas pentas. Saya tak sangka dia boleh melawak, tetapi sebenarnya dia di rumah juga kelakar, lepas tu dia yang menjadi bahan usikan. Hari ini saya hadir sendiri bersama kawan-kawan, sementara Datuk Yusuf Aslam mempunyai urusan lain dan tidak dapat datang ketika ditemui pada MLS4 semalam. Tambah Fatimah, dia berusaha untuk hadir dalam meluangkan waktu untuk menonton persembahan pada setiap minggu. Insya Allah jika diberikan kesehatan, saya akan datang setiap minggu. Tetapi saya rasa menonton di televisyen rumah saja pun mungkin sudah memadai nanti, katanya. Puteri Sarah merupakan anggota kumpulan Gebu yang turut dianggotai oleh Mamak Putih dan Ilham Abata. Sebanyak 10 kumpulan bersaing untuk merebut gelaran juara, sekaligus membawa pulang hadiah yang uang tunai RM150.000 bersama trofi sumbangan Astro. Program yang berseran secara langsung melalui saluran Astro Warna itu turut menampilkan Saiful Apek, Harith Iskandar, dan Anna Jobling sebagai juri, sementara Datu Esi Mizal bertindak sebagai pengacara. Dalam perkembangan lain, Ibu Pengarah Samsul Yusuf itu turut meluahkan rasa syukur dengan kepulangan anak sulungnya ke pangkuan keluarga. Kata Fatimah, Samsul kini kerap meluangkan masa pulang ke rumah keluarga tiap kali selesai waktu bekerja. Selepas hadir, habis kerja selamanya dia akan singgah ke rumah dahulu. Dia sekarang ada kerja di Kompleks Studio Merdeka Finas. Jadi dia selamanya pulang, memang saya akan masak lauk kegemaran dia. Mungkin sebab dia rindu sudah lama tidak pulang ke rumah, katanya lagi. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.